Polres Pelabuhan Belawan melaksanakan pertemuan serta berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait menindaklanjuti surat pengadilan negeri kelas 1A khusus Medan perihal permohonan bantuan pengamanan pelaksanaan dan eksekusi pengosongan outramming. Dalam pertemuan serta koordinasi ini yang dihadiri mewakili Polres Pelabuhan Belawan, Kabak Ops Polres Pelabuhan Belawan, dan Panitera Pengadilan Negeri Medan, serta penasehat hukum Dr. Insyah Satari SPM, yang juga dihadiri warga masyarakat Jalan Jala 9 Lingkungan 9 Kota Medan, beserta penasehat hukumnya Binsar Siringoringo SHMH, perwakilan dari Camat Medan Marelan, yang diwakili Kasih Trantip Kelurahan Paya Pasir dan juga Kepling 09. Penasehat hukum dari warga masyarakat menjelaskan atas permohonan Pengadilan Negeri Medan untuk memohon penahanan eksekusi dan menjelaskan upaya banding ini adalah untuk mencabut penetapan eksekusi itu. Polres di sini mengundang kita untuk bagaimana supaya menggali hal-hal yang sehingga bagaimana untuk pelaksanaan eksekusinya. Jadi tadi kita hanya menjelaskan bahwa kita masih dalam upaya banding. Dan kemudian upaya banding ini tujuannya adalah untuk mencabut penetapan eksekusi itu. Mohon kiranya Pengadilan Negeri Medan untuk menghormati ini dulu. Ya, menghormati tentang upaya banding yang dilakukan oleh pihak warga yang melaksanakan haknya menurut aturan hukum yang ada. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsa Orang Sitorus melaporkan.